Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari. Oh iya teman-teman, dalam masa pandemi seperti ini, ingat selalu ya 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak ya. Sebelum saya menceritakan pengalaman belajarku di masa pandemi, perkenalkan, nama saya Siti Salatul Aisyi. Saya kelas 4B, MI Mambaut Ulung Dagan, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan. Dan guru kelas saya bernama Ibu Siti Fakihatun Toiba. Dan masih banyak lagi bapak ibu guru lain yang mengajar di kelas saya. Meskipun belajar dari rumah, saya tetap semangat loh, karena setiap hari dapat materi dari bu guru lewat bermacam-macam video yang menyenangkan. Juga dikasih bu guru tugas-tugas seperti membuat kolase, menggambar, dan masih banyak deh yang lainnya. Dan yang lebih seru lagi nih, pas ulangan harian dikasih bu guru soal-soal lewat Google Form loh. Wow. Wah, malah lebih asik deh. Yang lebih menyenangkan lagi, saya diikutkan oleh bu guru lomba menyanyi dan puisi tingkat nasional lewat online. Alhamdulillah, saya dapat juara loh. Tahu nggak teman-teman? Di sekolahku, MI Mambaul Ulum Dagan, juga ada kewajiban hafalan juz amal loh. Tiap kelas ada targetnya masing-masing. Kalau kelas 4 harus hafal mulai surat Al-Fatihah sampai surat Al-A'la. Untuk memberi semangat kepada saya dan teman-teman, guru bilang, "Ayo anak-anak kelas 4, siapa yang duluan hafal sampai surat Al-A'la akan guru kasih hadiah uang dan trofi yang bagus sekali." Wah, teman-temanku pada semangat nih. Dari 29 teman-temanku, alhamdulillah saya dapat peringkat kedua hafal juz amal tercepat di kelas saya. Pokoknya senang banget deh. Nah, teman-teman, cukup sekian dari saya. Jangan lupa ya teman-teman, jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, dan tetap semangat belajar meskipun dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.